Hai Kulikers, balik lagi bareng Adele di sini di Kulik-Kulik yang pastinya kreatif, produktif, inovatif, dan edukatif. Kulikers, di episode kali ini kita bakalan ngobrol bareng sama salah satu grup musik yang ada di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Dead Veterans? Nah Kulikers, grup musik yang beranggotakan Narendra Pawaka dan juga Mario Pratama ini baru aja gabung ke salah satu label musik yang juga menaungi Raisa loh. Keren banget ya. Nah Kulikers, di tanggal 24 Juli lalu mereka juga baru aja ngeluarin EP terbaru yang berjudul New Kid in Town. Oke Kulikers, jadi di segmen kali ini kita gak cuma ngobrol bareng nih, tapi di akhir segmen bakalan ada kuis yang pemenangnya akan diumumin lewat Instagram @officialumntv. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita udah terhubung sama Dead Bachelors. Ini kan kemarin ngeluarin EP ya, EP kedua yang New Kid in Town. Itu terus gimana sih caranya buat ngepromosiin lagu-lagunya gitu? Untuk EP kedua ini, kebetulan pas syuting ini kita lagi promo untuk acaranya nih yang aku jadiin background. Ini akan menjadi konser terakhir dan pertama live streaming Dead Bachelors di tahun 2020. Berarti nih nampilin lagu New Kid in Town secara live streaming itu pertama kalinya di acara ini ya? Yes, yang proper, terus yang sampai kita jual tiket, dan gak cuma EP 2 aja, tapi di live akustik ini kita nampilin juga EP 1 Dead Bachelors sama EP 2. Okay, mantap. Yeah. Terus selama bikin lagu New Kid in Town nih, itu gimana sih cara pembuatannya? Prosesnya sebenarnya sangat cepat. Jadi proses EP 1 sama EP 2 itu kita ngumpulin 10 lagu. Sampai akhirnya tepat 1 tahun Dead Bachelors debut, itu di tanggal 12 Juni 2020, kita yang tadinya hanya duo, Mario sama Eda, band startup sebagai Dead Bachelors, ngerjain semuanya berdua. Akhirnya 12 Juni 2020 ada label yang merangkul kita, yaitu Juni Records. Gak lama Bachelors setelah kita direkrut sama Juni Records, muncullah EP kedua ini, itu New Kid in Town. Terus perasaannya gimana gitu? Gila ini label sama Raisa men gitu. Yes! Gimana tuh berarti label sama Raisa? Rasanya seperti apa? Senang pasti sih. Tapi ternyata setelah senang ada perasaan berikutnya kalau dari gue. Wah, gila ya, ini udah bukan main-main lagi. Musik yang tadinya sampingan, sesuatu hobi buat gue sama Yada di luar kegiatan kita sebagai penyiar radio, ini udah jadi sesuatu yang serius lagi nih. Terus aku mau nanya lagi nih, di I'm Only Good at First Date sama New Kid in Town itu dirilis di YouTube pada waktu yang bersamaan. Yes. Apa nih alasannya dibikin dua lagu ini dirilis dalam waktu yang bersamaan? Terus kalau aku lihat itu vibes dari kedua lagu itu tuh beda gitu. Waktu itu memang bertepatan kita rilis EP New Kid in Town, jadi udah dibuka semua tracknya dan memang sisa satu track yaitu si I'm Only Good at First Dates. Kenapa gue pengen rilisnya berbarengan itu supaya gue nggak mau terlalu serius gitu loh, kayaknya New Kid in Town tuh sendu banget, serius banget. Oke, setelah lu haru biru nonton New Kid in Town, lu nonton I'm Only Good at First Dates jadi happy lagi gitu. Gue tidak mau orang larut dalam kesedihan gitu. Oke, dari dua lagu ini apa sih yang kayak diharapin gitu supaya, aduh, lewat lagu ini gue mau para pendengar itu mikirnya kayak gini, berpandangan kayak gini. Oh, gampang sekali pesan di lagu New Kid in Town itu kalau gue boleh nyanyiin. Boleh. You can shout, you can stare, you can call me all the names, you can beat me but I'll never be down. You can stab me on my back but I'm more than what you said, I can fall just to get up again. Pesannya buat UMNTV adalah I can fall just to get up again. Jadi di era pandemi ini,
memang kita semua lagi mengalami yang namanya down banget ya, mau ngapa-ngapain juga mager, mau berkarya juga kayaknya nggak bisa, mau rilis musik juga pusing promonya di mana. Cuman itu nggak menjadi alasan untuk kita tetap berada di jalan kita, tetap berkarya, dan gara-gara pandemi ini juga Dead Bachelors bisa ketemu sama UMN TV. Oke. Aku juga mau nanya nih, bagian terseru dari bikin lagu? Kembali! Dari bikin lagu, kembali itu kata Mario. Rekaman dalam kondisi demam, yoi. Mantap. Yes. Itu tuh lagu New Kid in Town tuh salah satu lagu yang direkam dalam kondisi lu demam ya, Da? Yes, New Kid in Town, Fading Away, sama Young and Reckless. Cuman gara-gara demam itu menjadi pacuan untuk menyelesaikan 3 lagu. Jadi bener liriknya speaks out kan, I can fall just to get up again. Yeah. Nyanyi dong. Boleh. Nyanyi. Sikat, Da. And in my this is what we came for, honey. And in my head, this is what we are waiting for. And in my mind, this is what we came for. Amen. And in my head, this is what we are waiting. Say truth or dare. Oh, my darling, yeah. Let me be the one to get you through the night. Say truth or dare. With me, baby. Let me be the one to slide into your body. Say truth or dare. Yeah. With me, baby. Let me be the one. Be the one. Ooh, 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 ooh. Gila, keren. Kulikers, ngomongin soal musik, kalian pasti udah gak asing lagi sama yang namanya cover lagu nih. Nah, di episode kali ini Adel bakalan bagiin tips and trick buat kalian yang mau cover lagu. Nah, jadi Kulikers, yang pertama kalian harus membuat konsep yang spesifik, mulai dari alat, dekorasi, sampai suasana yang akan disampaikan. Nah, Kulikers juga harus berani untuk tampil beda nih. Jadi, kalian punya ciri khas tersendiri. Kemudian, kalian perlu adanya kepekaan, terutama dalam mengaransemen lagu. Nah, Kulikers, jangan lupa ya untuk mencantumkan kredit dari penulis lagu tersebut. Kulikers, seperti yang udah Adel bilang sebelumnya, kalau di episode kali ini kita bakalan ada kuis dan pemenangnya akan diinfokan melalui Instagram @officialuarentv. Jadi pertanyaannya adalah, apakah nama label musik yang menaungi Dead Bachelors? Nah, buat kalian yang mau menjawab, boleh banget nih untuk merekam Instagram story dan jangan lupa untuk tag Instagram @officialumntv dan jangan lupa nih Kulikers buat sertakan hashtag UMNTVXDeadBachelors dan juga kulik-kulik underscore episode 4. Nah, Kulikers, gimana? Episode kali ini pastinya seru banget kan? Tapi sayang banget nih Kulikers, Adel harus pamit undur diri. Tapi tenang aja, karena di episode selanjutnya Adel bakalan balik lagi buat temenin Kulikers semua. Makanya tetap saksikan Kulik-Kulik setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di UMN TV. Sampai jumpa!